3. Kapan lagi lihat Bang Bintang serius kan? Biasanya biasanya ngejok-ngejok doang. Iya. Enggak suka membanggakan. Waduh, jago bener lu. Kok bisa sih? Ini apa, Be? Satu lagi, Be. Yang ini, Be. Waduh, duh, duh, duh. Wah, buat. Buat termas gak masuk akal. Minasan, konnichiwa. Di video kali ini, aku kepikiran sebuah ide yang seru banget dan pastinya fresh ini, yaitu ngetes YouTuber dan influencer, pokoknya public figure Indonesia, tentang berbagai topik atau pelajaran. Nah, kali ini pertama-tama tentang matematika. Kalau video ini rame dan banyak yang suka, kedepannya aku bakal bikin part-part berikutnya dengan topik-topik seru lainnya dan bintang tamu lainnya juga. Selamat menonton, semoga kalian suka. Peserta pertama, Arsyad Ahmad. Pertama gak tuh? Pertama. Peserta berikutnya, Bang Bintang Emon. Halo. Peserta berikutnya adalah Bang Fadi. Tak. Ya, aku udah dekat. Peserta berikutnya, Mas Hanso. Halo, halo. Peserta berikutnya, Koken and Grab. Halo. Semangat, semangat. Aku udah siap pensil, siap. Kertas. Peserta berikutnya, dari dunia teknologi, Bang David. Halo, Bang. Halo. Aku selalu nanyain ke orang-orang yang ikut, pendapatnya mengenai matematika apa nih? Matematika itu kalau kata bokap gue menyenangkan katanya. Menyenangkan, oke. Okay. Katanya gitu. Tapi nggak tahu sekarang masih bisa atau enggak nih. Gue udah deg-degan nih. Susah, seru. Susah. Seru, seru. Susah. Oh, seru. Pelajaran yang sebenarnya enak karena nggak usah belajar terlalu banyak, nggak usah ngafal. Yeah. Kalau udah ngerti bisa mikir gitu. Aja ya. Mikir ya. Matematika ilmu yang menyenangkan. Dulu aku pas sekolah bingung matematika tuh gunanya apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku sadar gunanya biar aku harus belajar banyak matematika saat sekolah tuh agar tidak terlihat bodoh di kontennya Jeremy. Itu. Oke, okay, kita mulai langsung ya. Ini gampang-gampang kok, gampang-gampang. Tenang aja, tenang aja. Aku deg-degan ya. Kok deg-degan apa ya? Oke. Bahkan nggak perlu pakai bullpen juga bisa harusnya. Itu Anda, Jerome. Jaga lisannya, itu Anda. Ya. Luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm dan pi-nya itu 22/7 adalah? Jari-jari berapa? 7 cm. Jari-jarinya 7, pi-nya 22/7. Oke, sip. Jari-jarinya 7. Heeh. Terus apa lagi? Pi, nilai pi-nya 22/7. Nah, luas lingkarannya berapa? Luas lingkaran 22/7 kali. Bentar. Pi-nya 22/7 ya, 22/7 kali 7. 122, Bro. Salah, salah, salah. Ayo, ayo. Memalukan. Gua lupa banget. 3. Apa jawab? One semester later. Aduh. Pi kali R kan ya? Ayo. Kapan lagi lihat Bang Bintang serius kan? Biasanya biasanya ngejok-ngejok doang. Lah enggak salah kan luas lingkaran pi r kuadrat tuh. Oh iya, kali 7 ya? Iya, pi r kuadrat. Kayaknya 154 bukan? 154. Wow! Yes. Masih ingat ternyata. 22/7. 22/7 kal 154. 154, bener sekali. Gak pakai pensil loh. Mikirnya liat-liat tembok. 154. Benar. Benar. Astaga. 154. Yoi. Benar. Lancar jiwa, lancar jiwa. Bentar, 22 kali 7 sama dengan 154. 154, Bro. 22 kali 7 sama dengan bentar.
22 per 7 dikali 7, berarti 22. Dikali 7 lagi, sekali lagi. 154. Iya, 154, benar-benar, itu luasnya. Awal-awal jawab 3 coba. Agak jauh ya. Udah kan ya satu soal doang ya? Enggak ada teman-teman, gak, terima kasih. Seru kan ya? Seru, tapi kalau sama Jarum deg-degan woy. Next. Ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, oke. Gimana itu segitiga siku-siku? Panjang sisi miringnya 15. Panjang sisi lainnya 9. Maka sisi satu lagi panjangnya berapa? 15. Enggak. Segitiga siku-siku gambar dulu coba. Siku-siku. Gini. Enggak, itu enggak siku-siku. Siku-siku itu yang ada 90 derajatnya loh. Aduh, kayaknya dulu gue SD nyogok deh. 15.9. Itu yang 3 itu kan yang 6 5 6 13. Ini kayaknya 7 deh. Bukan. Ah, lupa banget. Jadi SD gue inget banget dulu ini. Oh, gini. Ini. Iya, benar. Kalau menurut Feng Shui sih arahnya lebih bagus begini ya. Kayaknya ini Feng Shui 30 deh. Tahu rumusnya enggak? Enggak, segitiganya aja gue baru tahu apalagi rumusnya. Ada clue enggak, Jar? Pythagoras. Kalau Pythagoras tahu enggak Pythagoras? Pernah dengar Pythagoras enggak? Pernah dengar. Jadi sisi yang ini kuadrat ditambah sisi yang ini kuadrat itu sama dengan sisi miringnya kuadrat. Oh. Oke, sebentar. Ya coba dihitung. Wih, kok kayaknya jago banget sih kayaknya. Langsung. Lancar banget kok. Gimana nih? 144. Oke, dapat. Apa? Jurus apa ini, Bang? gua enggak mau ngaling-ngaling gitu, Jar. Lama, Jar. Gua pakai gini aja. 225 kurang 81 19 125 135 144. Akar 144 berapa tuh? Ah, berapa tuh? Ayo. Akar 144. Iya, ini ada kalkulator, Bro. Enggak apa-apa. Ujung-ujungnya matematika pakai kalkulator kok. Iya, itu dia. Karena gua tegang banget sama Jarum, buset dah. Oh iya, jadi ini sisi satu lagi 12, Bro. Iya, bener banget. Yo. Untung diingati sama Jarum. 225 dikurangi 81. Berarti 4 22 kurangi 8 berarti 6 14 144 berarti 12. Bener lah. Semangat, Rek. Kok seiling, Mas? Iya, iling. Ini masih ikut lah. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ini tuh. Iya. Berapa, kok? 12. Yo! Mantap! Yes! Luar biasa lancar. 15 kali 15 kurang 81. 144, 12. Wih, kenceng banget. Itu pakai kalkulator? Iya, di depan ada kalkulator standar komputer gitu. Kalau mau lihat kayak ini, bantuan dikit lah. Oh, mantap. 12! Yoi! Bener. Mantap. Berarti 15 kuadrat Sama dengan 9 kuadrat. Ditambah sisi itu kuadrat. Misalnya sisinya x deh, x kuadrat. Oke. Berarti cara cari si x-nya gimana? Ya tinggal 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat kan. 15 kuadrat 15 kali 15 ya berarti. Iya. 225. Heeh, 225 dikurangi 9 kuadrat. Nah, berapa? Berapa ya? 56 ya? Benar enggak? Bukan. 81 ya? 81. 144. Itu x kuadrat kan? Iya. Berarti x-nya berapa? Oh, berarti dibagi 2 ya? Enggak, di akar.
berapa misalnya 10 kuadrat ya, itu kan 10 kali 10, 100 gitu kan. Iya. Nah berapa yang di kuadrat sama dengan 144? Oh iya iya, berarti nggak tahu deh. 10 kali 10 kan 100. Yes. 11 kali 11, 121. Iya. Berarti 12 berarti. 12 jawabannya gitu. Berarti ini jawabannya 12. 12 ya. Bukan 7,5 ya. Oke, next. Oke. Tentang peluang ya, peluang. Peluang apa hidup? Ada dua buah koin. Dua koin. Oke. Okay. Kan koin kan ada angka sama gambar kan? Ya. Nah, ini dilemparnya bersamaan. Nah, berapa peluang munculnya dua-duanya gambar? Saya 100% orang dua-duanya gambar? Enggak. Kan ada kemungkinan ada angka-angkanya juga kan? Uh-uh. Nah, peluangnya berapa? Berapa persen? Sebenarnya wallahu a'lam sih. Itu yang menentukan adalah yang maha kuasa. Kita kan nggak bisa kontrol di tengah-tengah, di ini. Tapi kita bisa menghitung peluangnya. Peluang munculnya gambar 2 koin. Jadi dulunya gambar gitu, itu gambar peluangnya ya? Berapa? Pecahan ya? Pecahan. 2/16? Enggak. Salah. 4. 4 itu kemungkinan semuanya. Nah sekarang ditanya peluangnya kalau dua-duanya gambar. Aku lupa. Dua-duanya gambar ya? Iya. Boleh saya coret muka saya sendiri? Gimana? Enggak ngerti sama sekali ya. 2. Enggak, harusnya dalam bentuk pecahan bang jawabannya. Peluang bang. Astaga. Bu Mariati mohon maaf ya, ajaran Anda tidak membekas sama sekali Bu Mariati. Iya. Ya. Pak Agung, mohon maaf Pak Agung. Hei, waktu itu ngedengerin Pak Agung, cuma waktu itu diajak ngobrol sama Yono, jadi kayak agak keskip gitu. Opsijer, ABCD. Oke. Okay. Ini gue akan tunjukkan pada dunia kemampuan gue tuh sebenarnya adalah keberuntungan. Oke. Okay. ABCD. A, 1/4. B, 1/3. C, 1/2. Berapa peluang gue jawab benar dari soal ini? Peluang jawab benernya 1/3. Hah? Kok 1/3? Kan ada 3 pilihan. Oh iya. Oh. Gue 1/2. Jawaban gue adalah 1/2. Oke. Jawabannya adalah salah. Benar dong. Hah? Kok salah? Kan ada 2 pilihan. Gambar sama koin. Kan ada 2 koin. Ya kan? 2 koin. Jadi gini mikirnya, Bang. Iya. Kan gimana? Jadi bisa ada 4 kemungkinan. Yang pertama angka-angka. Iya. Ya kan? Betul. Gambar angka. Betul. Angka gambar. Betul. Atau gambar-gambar. Nah, yang gambar-gambar ada berapa? Ada 2. 2 kali. Satu kali. 1 kali. 1/4. Iya kan? 1/4. Udah gitu doang, gampang kan? Ah iya, jadi gampang. Iya ya, itu gitu doang. Aku bingung banget anjir. 2. Seru nih. Peluang. Kok kan sudah berpikir. 1/4. Benar! Keren! Yes! Peluang munculnya 1/4. Wih, gak dihitung loh. Wih, langsung 1/4. Iya, terus setengah kali setengah loh. Iya, iya, semangar, semangar. Semangar ya. 1/4. 1/4, benar sekali. Ya, 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 ya. Cepat sekali. Lumayan bangga sih, walaupun basic. Lumayan bangga. Mantap, mantap. Gak tau yang lain gimana ya. Nah, gambar-gambar ada berapa kemungkinan? 1 kan? Iya. Jadi 1/4 gitu. Oh, jadi jawabannya 1/4? 1/4. Nah, kalau gue tanya sekarang, berapa peluang muncul angka dan gambar? Angka dan gambar? Iya. 1 peluang? Enggak. Kan 2 koin, ya kan? Dilempar bersamaan. Oh, 2 kali bisa 2 ya? Iya, bisa 2. Jadi 2/2. Enggak, 2/4 doang. Tadi kan kemungkinannya 4.
Oh, 2/4. Nah, gitu. Oh, berarti yang bawahnya itu total kemungkinannya. Total kemungkinannya, ya? Iya, gitu. Yang atasnya itu total kepastian. Benar, benar, benar. Total cara gitu. Ya, oke. Okay. Oke, coba gue tanya lagi ya. Misalnya di kelas ada 5 cowok dan ada 7 cewek. Ya. Gue pilih satu orang nih. Peluang kalau dia cowok berapa? Berarti 5/12. 5/12, iya kayak gitu konsepnya. Is pinter. Guru gua. Bener, kayak gitu. Maksud gua adalah 1/2 tuh dari 1 koin, Jer. Oh ini maksudnya ditotalin? Iya, kalau iya ditotalin, gitu, iya. Iya sih, jawaban gua 1/4 kalau ditotalin. Iya, iya, iya. 1/4 kalau gua. Ayo lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Okay. Kayaknya sampai apa tahap ini, semua orang itu masih merasa matematika itu menyenangkan. Iya. Yeah. Di Jepang ternyata belum ada X, Y, dan sebagainya. Iya, iya, belum, kalau udah keluar huruf itu baru mulai nyebelin. Oke, berikutnya. Berapakah hasil dari 10 pangkat minus 2? 10 pangkat minus 2? Nulisnya gimana tuh? 10 pangkat, ya pangkatnya minus, minusnya di atas. Oke. 10 pangkat minus 2. Masih ingat gak nih pangkat-pangkatan? Pangkat minus 2 ya? Kok lupa lagi? 100 bro. 100 itu 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat minus 2. Minus 100 dong? Enggak. Enggak. Bentar. Kalau pangkat 0 itu 1. Tuh tahunnya. Benar enggak sih? Pangkat 0 itu. Iya benar, pangkat 0 1. Benar. Minus 2 ya. Kita jabarin dulu ya. Kita jabarin. 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10. Iya. 10 pangkat min 2 adalah 10 kali min 10. Salah. Muka-mukanya mau ngawur lagi. Bukan pangkat setengah kan? Kalau pangkat setengah kan? Bukan. Pangkat setengah kan berarti kan akar 10 dong? Iya, benar. Kalau pangkat minus 2 apa ya? Enggak dapat sih ini konsepnya. Minus 100? Enggak, minus 100. Enggak minus 100 ya. Oke. 10 pangkat min 2. Oke, clue ya. Kalau pangkat minus itu dibalik. Berarti... Berarti kan berarti dikali minus ketemu minus plus kan? Gak ada bukan. Pangkat minus itu dibalik. Ya, itu cluenya. Oh. 0,01. Benar, 0,01. 1/100. Oh, jadi 1/100. Jadi kalau pangkat minus itu dibalik. Ya, jadi 1/100 jawabannya. 1/100, oke. Oke. Oke, udah lupa banget, waduh. Jadi 1/100 gitu. Jadi 1/10 pangkat 2. Kalau minus pangkat minus. Kalau dibilang gitu tiba-tiba jadi inget. Ya, suka inget ya. Iya. Jawabannya 1/10 pangkat 2, 1/100. Udah itu jawabannya? Udah itu jawabannya. Oh, iya. Kalau 3 pangkat minus 2 berapa? Yah, yang 10 aja gue bingung. Apalagi yang ini. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Ya udah, 1/9 jawabannya. Oh, gitu. Berarti min 2-nya ini sebenarnya ngeco aja dong. Enggak, kalau ada minus artinya dibalik gitu aja. Udah gitu doang. Sifat-sifat pangkat gitu. Oke. Okay. Pintar aku, guys. 10 pangkat minus 2 berarti yo 1/100. Iya bener-bener selangat, iya bener-bener. Oh, no. Gila bener-bener. Wih, deg-deg ada 1/10 pangkat 2. Iya bukan sih Jer. lupa banget lagi ya. Tadi udah bener sih sebenarnya. Bener, 1/10 pangkat 2. 1/100. Oke.
seper 100. Tapi itu apa? Itu dibantu lah. Dibantu, separuh lah, separuh. Keren. Gini ya, rasanya bener tapi dibantuin enggak enak juga ya. Si aku itu umur 27 lah, aku terakhir ngitung matematika gini aja kayak waduh. Oke. Okay. Soalnya berikutnya, ini pola, Bro. Mungkin kau butuh tulis. Ini bukan rumus-rumusan, ini pola. Pola. Oke. Okay. Grat catat tidak. Oke. Coba abang bisa catat deh, catat. Okay. Dua. Sabar. Muka mu membuat orang semakin cemas. Ada apa dengan abang? Sekali lagi, Bro. Bentar, ulangi. Dua. Empat. Lima. Delapan. Enam. 16. Astaga. 7. 7. Dua angka berikutnya adalah oke. Ini seru nih. 10. Ini gimana polanya, buset dah. Ini yang bikin soal siapa ini? Terus sendiri. Oke, bentar ya. Oh, sebentar. Enggak mungkin sebentar. Gue udah jumawa sebentar. Oh, ternyata enggak sebentar nih kayaknya nih. Ini adalah nomor togel. Kalian bisa masukkan ini, dijamin kalian jackpot. Kamu tahu ya? Terus dong. Oh, ini. Ini sebuah pemandangan yang langka ya guys. Beneran. Selama aku kenal Bang Bintang, aku gak pernah lihat Bang Bintang mikir serius. Gerger. 2, 4, 4, 5, 8, 6. Kok bisa tiba-tiba ada 16? Dari mana kamu? Coba. Ini 2. Ini 1. Enggak gitu yang hitungnya ya? Enggak. Coba dilihat pakai cara lain, coba sudut pandangnya diubah, coba. Oh, dari mundur ya? Nggak mundur juga. 1, 3. Kok mundur lagi sih? 2. Ini polanya kok maju mundur ya? Nggak suka gue nih. Waduh, jago bener lu. Kok bisa sih? Ini apa, Be? Satu lagi, Be. Ini, Be. Waduh. Ini gak apa-apa kan, nanti lu cut-cut kan, gue mikir. Gak apa-apa, santai. Mungkin gak gue cut sih. Ketahuan dong gue mikirnya lama. Butuh clue? Gak boleh sih. Clue-nya lompat 1. Lompat 1, 2, 4. 4 kali 2. Oh. Sebentar. Menemukan sesuatu. Aha. Oh. Langsung dapat. Coba lompatin 1 deh. Lompatin 1 maksudnya? 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. 28. 20 sama 8. Bukan. Hah? 8-nya benar. Oh. Sebentar. 2 4. Oh. 22 atau 26. Bukan. Sebentar. Satu lagi. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 dikali 2, 32. 32. Terus berikutnya, setelah 32? 32, 64. Enggak, kan ada pola lain. Sebenarnya juga lompat 1. Jadi 4 ke 5, 5 ke 6. 6 ke 7 kan? Iya. Berarti? Plus 1, plus 1. Plus 1. Berarti berikutnya? Plus 1. Berarti, oh iya benar-benar kita sekarang cari pola yang satunya ya, pemirsa. Yeah. Kalau tadi kalian ngitungnya kan ke bawah nih, ya. Biar kalian nggak bingung, sekarang tarik polanya ke atas. Gini. Set, jadi kalian nggak bingung. 32. Benar, 32. 32. Astaga, gue nyoba berapa kali tuh, Jer. Gue kalau ujian nasional udah jelas nol itu. Gak ada itu, diulang-ulangin tuh. Aduh, untung lu bukan jadi Kemendikbud. Jer. Gue nggak lulus gue jer, kuliah gue jer. Oh, ya langsung, iya sih, benar sih. Selanjutnya jadi 32 dan 8. Benar sekali. Kali kasih tau gitu langsung
ya ini logika, kalau udah dikasih tau logikanya langsung iya membanggakan. Suka membanggakan. Oh di 4 dikal ini berikutnya berarti ini 32 32 ini 8 yoi. Iya. Iya, jadi gampang kalau ada lu. Kalau sendiri mah anjir. Sama aja kayak gue lagi ulangan, kalau sendiri kayak blank, kalau ada guru kasih tahu, eh jadi gampang. 4 ke 5 ditambah 1. Oh, ditambah. 4 tambah 5 1. Ya benar ya? Ya, 4 ke 5 tambah 1. 6 7 8. 32 dan 8. Yoi. Yoi. Pintar sekali guys. Seru kan? Seru banget kan? Seru, 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 seru. Mesti gimana? Ini kali dua. Yang ini 4, 5, 6, 7, 32 sama 8. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Seru, seru ya kan? Polanya lompat dua-dua ya? Iya. Oh loncat-loncat gitu ya? Kali dua, kali dua. Iya. Oke, oke, oke. Oke. Ding ding ding, tadung ding dang dung dung. Masa-masa sudah berpikir, Bung. 32 sama 8. Bung, buat! Pasti ini loh mulainya, pasti mulainya ini loh. Iya, 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 iya. Lompat. Buat termas, gak masuk akal. Ih, suara kan, Pak. Gila, gila. Masa sih? Masa cepet sih? Coba, 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 coba. Oke. Jadi sebenarnya itu serunya matematika sih, kayak coba terus sampai dapat sendiri gitu kan. Kalau dapat sendiri langsung kayak seneng banget gitu rasanya. Bener bener bener. Kayak teka-teki ya udah ya. Teka-teki kan. Soal terakhir untuk kali ini, soal terakhir ya. Jawab dengan cepat aja, nggak boleh pakai kertas, nggak boleh pakai kertas. Jawab dengan cepat. Oke. Oke. Jawab dengan cepat aja. Oke. 1 tambah 1 kali 0. 0. 0. 0. 1. Suhangar. Wes suhangar. Wes pernah denger ya dia? Wes pernah ya? Yo yo. Matematika tuh 1 tambah 1 kali 0 berarti 0 tambah 1 1 tuh. Wih. Gak ketipu, Mas. Aku masih bisa melihat apa yang dia mau kecohkan dan kayak merasa kayak istilahnya aku disuruh lari tapi untungnya aku bisa melihat jebakannya gitu. Sangar 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 sangar. Perfect, Pak. Oh iya, perfect. Cepat ya. Sangar 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 sangar. 1. Oke. Jebakan ya. Jebakan. Benar. Karena Bang, karena dikali dulu kan. Ya, dikali bang. Dulu, bener banget. Mantap, mantap, mantap. 0. 1 tambah, oh 1. Oke, okay. Kenapa tuh, kenapa? Karena kan dikali dulu. Oke. Okay. Yoi. Coba pikir sekali lagi ya. 1 tambah 1 kali 0. Kan semuanya dikali 0 tuh 0, bro. Bro, perkalian sama penjumlahan duluan mana? Penjumlahan. Kali bagi tambah kurang. Kali dulu. Iya, jadi dikali dulu kan? 1. Iya, kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya? Karena kali duluan. Iya. 1 1 1 1 1 1 1. Oh iya kan. 1 1 1. 1 1 tambah 0. Iya. 1. Iya. Kejebak kita, guys. Satu. Udah lupa ya. Aku dulu pas kurang kan ya. Dulu pas aku ditanyain juga aku refleks jawab nol sih. Oh iya. Kecepatan jawabnya okay. Kan. Berarti emang segala sesuatu dikali nol, nol. Tapi dalam penjumlahan kali dulu ya. Kali duluan. Jadi satu kali nol dulu. Iya. Mantap, Pak. Tadi yang lain pada bisa jawab enggak? Lumayan bisa beberapa. lumayan banget loh, lumayan okay. Banget kok. Mantap, mantap, mantap. Apa? Lumayan banget. Enggak banget ini. Lumayan banget kok. Udah lupa banget gue soalnya. Padahal soal simple banget ini semuanya sebenarnya. Ya, keahlian manusia itu berbeda-beda gitu. Aku nggak tahu sama sekali tentang binatang gitu. Iya. Kalau kamu kasih aku kuis tentang binatang, nol juga.
Bener 5 ya? Bener 5, kejebak 1. Kejebak 1. Kejebak 1. Keren, 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 keren. Olahraga di malam hari, Pak. Gimana rasanya? Deg-degan, gue nyesel dulu enggak belajar MTK di sini nih, momennya nih. Gue kayaknya yang lain-lain tuh biasa aja. Oh, enggak bisa matematika bisa minta tolong orang. Maksudnya kita sistem barter, gue bisanya apa, dia bisanya apa. Kita tukeran. Cuma kalau di sini kan gue enggak bisa tukeran. Lo kan judulnya sama gue, bukan sama temen gue. Jadi bingung nih. Okay. Aduh, 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 aduh. Ternyata matematika menyenangkan ya, menyenangkan. Iya, seru. Loh, seru. Sebenarnya. Ya, seru. Buat kamu. Seru kalau misalnya yang apa ya, gampang-gampang gitu loh. Kalau misalnya udah entry, aduh. Kalau misalnya udah susah gini. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, jangan sia-siakan waktu Anda untuk belajar matematika, oke? Okay? Siapa tahu di masa depan diajak kolab sama Jarum. Oke, thank you, bro. Thank you. Oke, okay, Mamita, thank you. Sama-sama. Oke, okay, bro, thank you. Sama-sama. Thank you. Oke, okay, semen, bro. Oke, makasih. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Jarum, thank you. Thank you, Jer. Oke, okay, thank you banyak, Bang David, udah berkenan boleh ditanyain. Thank you. Oke, okay, jadi sekian video kali ini. Buat kalian yang sudah menonton, arigatou gozaimashita. Nah, misalnya kalau kalian punya ide topik lain atau bintang tamu lain yang seru-seru, langsung komen aja ya. Ramein video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ja, matane, mantapu, jiwa.